Menceritakan kisah persahabatan anak remaja yang masih duduk di bangku SMU, yaitu Ian, Lia, dan Kevin. Dalam kisah ini bukan hanya tentang persahabatan, namun juga tentang kisah cinta, di mana Ian sangat menyukai Arumi, namun Arumi menyukai Kevin. Lalu, cinta siapakah yang harus gugur? Cinta siapakah pula yang harus bertepuk sebelah tangan? Dan siapa yang akan mengatakan aku mencintaimu seperti judulnya? Oleh sebab itu, kisah cinta segitiga ini sengaja dibuatkan dalam bentuk video yang berkelanjutan dengan per episode yang tentunya akan semakin menarik. Karena itu, sebagai penonton yang baik dan bijak, diharapkan menonton video ini sampai habis agar tidak salah tafsir. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar tidak ketinggalan update terbaru. La 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 la, hari ini aku sangat senang, aku sangat bahagia. Astaga, ada apa dengan Ian? Apa dia sudah gila? Sepertinya, kemarin dia salah makan. Astaga, mereka jahat sekali. Mereka mengira aku ini sudah gila. Dengar ya, Lia. Aku sama sekali tidak gila. Dan kau, Kevin, kemarin aku makan bakso. Jadi tidak mungkin aku salah makan. Hei, kau makan bakso tapi tidak bilang padaku. Aku lupa untuk mengajakmu. Dan mana aku tahu kalau kau akan ikut. Kak, diam! Kenapa kalian malah membicarakan tentang makanan? Salahkan Kevin, dia yang mulai. Hah, dasar Ian. Jadi Ian, katakan kenapa kau tadi seperti orang gila. Astaga, mereka masih saja menganggapku gila. Sudah kubilang aku ini tidak gila. Berapa kali sih harus aku katakan? Iya, baiklah. Jadi Ian, apa yang menyebabkanmu seperti orang yang tidak waras? Hah, sudahlah, terserah apa katamu. Aku gila lah, nggak jelas juga bodo amat. Yang jelas aku bahagia karena hari ini kita tidak belajar sama sekali. Melainkan kita pergi piknik bersama. Astaga, jadi karena itu? Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Hanya saja tingkahmu itu berlebihan, tahu? Kita kan hanya piknik sehari. Jadi maksudmu, aku tidak boleh bahagia, begitu? Bukan begitu, Ian. Maksud Kevin adalah kau tidak perlu sampai terburu-buru. Dan tingkahmu itu membuat kau terlihat seperti orang gila. Yang dikatakan dia itu benar. Jadi berhentilah melompat-lompat seperti itu. Iya, baiklah. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi, kapan kita akan melanjutkan perjalanan? Astaga! Karena mengurusi Ian, kita jadi lupa soal piknik. Oh tidak, aku akan terlambat. Aku pergi dulu ya, sudah ya. Aku harus segera pergi. Dadah! Ya ampun. Ternyata dia belum sadar ya. Dasar Ian. Syukurlah, aku pikir aku akan terlambat. Ian, kau bilang kau tidak akan melompat-lompat lagi. Apa kau tidak lihat bahwa tadi itu aku berlari? Maksudku adalah kau tidak perlu sampai terburu-buru. Aha, memangnya kenapa? Aku ingin segera menikmati indahnya dunia, Lia. Lagi pula kenapa kau selalu saja mengatur diriku sih, ha? Itu karena aku peduli padamu, Ian. Selain itu, kami juga tidak mau membuat kau terlihat gila. Apa maksudmu? Aku memang sudah gila. Iya, lebih mirip begitu. Aku jadi khawatir denganmu. Hah? Kau khawatir soal apa? Piknik sehari saja sudah membuatmu gila. Bagaimana jika piknik seminggu? Mungkin dia sudah pindah rumah. Ke rumah sakit jiwa. Bisa jadi. Aku jadi ingin tertawa jika membayangkan itu. Kalian berdua! Apa kalian akan terus menghina aku? Hah? Tidak, Ian. Masalahnya ini sulit untuk dilupakan.
Selain itu, sayang sekali jika melupakan lelucon ini begitu saja. Itu benar. Hina saja terus. Setelah ini aku tidak akan mau lagi berteman dengan kalian lagi. Baiklah, maafkan kami, Ian. Baiklah, aku maafkan kalian. Syukurlah. Sangat mudah meluluhkan Ian ya. Jadi, di mana kita akan duduk? Oh iya, aku lupa bawa makanan lagi. Astaga, saking senangnya dia sampai lupa bawa makanan. Aku harus bagaimana nih? Kan nggak mungkin juga kalau pulang. Lia, apa kamu membawa makanan lebih? Aku tidak membawa makanan lebih. Kalau Kevin? Aku malah tidak membawa makanan. Apa? Kamu tidak membawa makanan? Ian, kau seperti tidak tahu saja. Kevin mana mau menyulitkan dirinya hanya untuk membawa makanan. Karena makananlah yang akan datang padaku. Lihat, itu mereka. Arumi? Kevin, apa kau mau makan bersama kami? Kami sudah membawa makanan lebih untukmu. Baiklah. Lagi pula tidak baik menolak rezeki, kan? Aku pergi dulu ya, teman-teman. Ian, kami pergi dulu ya. Tapi kan kamu baru sampai di sini. Sebenarnya, aku kesini hanya untuk mengajak Kevin. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa. Aku juga harus pergi. Sampai jumpa, Ian, Lia. Iya, baiklah. Apa semua orang hanya menyukai Kevin? Aku yakin tidak semua orang. Tapi aku tidak membawa makanan. Apakah aku akan mati di sini? Hei Ian, aku kan bisa berbagi denganmu. Tapi kan kau tidak membawa makanan lebih. Tidak apa-apa. Terima kasih ya Lia. Kau memang teman terbaikku. Hai teman-teman, jangan lupa tekan subscribe, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa share ya di semua sosial media yang kalian punya. Nantikan part 2-nya dengan kisah yang lebih menarik. Sampai jumpa.